Ayo pilih yang mana, tulis di komen dong. Prabowo bergerak untuk kepentingan bisnisnya. Ternyata Anies gak asal. Ini jejak digitalnya. Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih. Ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya. Tanah, aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek, kandek, 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 karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun, nah 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 saya tidak berkuasa 20 tahun.